Sejumlah hotel ini digeledah polisi dari Polres Batubara pada Senin malam. Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sejumlah hotel Melati yang berada di Kabupaten Batubara kerap dijadikan tempat praktik prostitusi. Informasi tersebut bukan isapan jempol belaka. Faktanya, polisi mendapatkan belasan orang bukan suami istri yang tengah asyik di dalam kamar. Kegiatan malam ini yang kita temukan yaitu adanya 7 pasang yang bukan suami istri yang menginap di dari 3 hotel yang kita laksanakan razia. Mereka yang terjaring kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibawa ke Polres Batubara guna diperiksa lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.